ini kayaknya kita harus angkat pedang ini ya. Mana nih pedangnya? Salah, ini close, belum ngeluarin pedang juga ya. Kali ini Bang Jupu mau main Whatever Floats Your Boat. Ini game apa sih? If it floats, it's a boat. Jadi kalau itu mengapung, itu pasti perahu. Yaudah deh, langsung aja kita mulai main gamenya ya. Round complete. Sekarang kita ngapain ini? Claim reward. Amazing. Belum juga main udah dapat reward. Mantap. Oke. Kita oke aja dulu. Terus kita sekarang on board. Kayaknya kita harus pilih dulu deh. Kita pilih dulu ya. Kita mau spawn location-nya di D. Terus kita mau play. Yeah. Bang Jupu sekarang ada di mana ini? Kita harus ngapain sekarang? Kita klik. Oke, kita berdiri di sini. Terus kita bisa tembak-tembakan. Ini kayaknya kita mau perang, coy. Oke, kalau gitu kita siap-siap ya. Kita mau place apa ini di sini? Ada wooden crane. Kita harus beli. Uangnya Bang Cupu sekarang udah ada 1660. Jadi kita coba aja beli ya. Kita bisa taruh di sini kayaknya. Ini kita bangun dulu ya perahunya ya. Waduh, kalau bangun-bangun gini biasanya Bang Cupu rada-rada nih. Tapi kita coba aja ya, kita coba dulu. Kita coba pasang aja perahu kita. Bentuknya seperti apa juga Bang Cupu belum tahu, karena baru main kali ini, coy. Jadi kita coba aja ya. Kita coba asal aja dulu. Ini perahu model apa ini? Oke, kita coba bangun lagi di sini. Ini gimana cara geser ya? Pakai R. Kita harus rotate ya. Oke, kita coba pasang ini sebelahnya. Sebelahnya. Waktu kita udah mau habis. Di sini ada hujan. Kalau hujan kita berkurang kah kesehatannya? Nggak tahu juga Bang Cupu. Kita coba aja bangun dulu ya. Oke. Ini kayaknya kita udah mulai berlayar. Oh, ternyata kita harus ngendalain, coy. Oke. Kita bertarung ini ceritanya ya. Oke, kamu yang mentang-mentang Bang Cupu masih noob, masih baru mulai, kamu udah hajar-hajar Bang Cupu. Kena kamu kan? Hajar terus. Oke, kita mau coba maju ke depan ya. Oke, sekarang kita bakal serang-serang. Ternyata dia dia loncat ke tempat Bang Cupu. Bang Cupu nggak punya senjata, ini gimana caranya? Kena kabur. Woi, nanti dulu. Waduh, ternyata kita harus keluarin senjata. Oke. Kita namanya juga baru belajar ya. Kita bisa pakai senjata dengan tekan tombol 1 atau 2 tadi ya. Oke, kita coba play lagi. Play. Mana Bang Cupu? Bang Cupu mana? Oke, kita coba naik lagi perahu kita ya. Sekarang kita mau coba rusuh nih ya. Oke. Kali ini Bang Cupu nggak mau kalah ini. Simpen dulu. Kita mau naik perahunya dulu. Kita maju dulu ya. Perahu kita udah muradul nih. ngomong-ngomong ini. Ini bukan perahu kita ya. Kok nggak ada cannon-nya nih. Oke. Kita mau maju ke sana tuh. Kita mau ngajak gelut tuh. Kita udah tahu nih caranya ya. Oke, kita mau maju, kita deketin itu ya. Kita mau bajak itu perahu mereka. Ini kapalnya tidak aerodinamis banget ya. Sangat-sangat miring-miring ini jalannya. Oke, ini kayaknya yang mau ngajak gelut kita tadi ya. Kita bakal coba hop. Oke. Kita coba gelot ini, hop. Kita keluarin pedang. Sini kamu. No. Ternyata percobaan pertama kita hancur dengan kalah kita. Tapi kita naik level jadi level 2 ya. Uang kita juga bertambah. Kita bisa repair di sini. Yeah. Repair. Sekarang perahu kita jadi mantap jiwa lagi. Dan kita bisa bangun perahu kita jadi lebih mantap, coy. Kali ini harus lebih mantap dari tadi ya. Kita harus bikin yang lebih mantap jiwa nih. Oke, ini kenapa miring, coy? Ini tidak bisa bagus apa ya? Oke, kita coba tutup ya. Oke, ini kita habisin aja uangnya nih. Di depan kayaknya kita bikin tembok juga nih ya, supaya tidak mudah diserang. Nice. Oke, kita tumpuk aja. Yang penting bisa nutup ya.
Kalau kalian melihat perahunya Bang Cupu ini sangat-sangat jelek, emang bener. Jadi silahkan dicela di kolom komentar di bawah ya, karena Bang Cupu tidak berbakat bikin perahu, coy. Ini asal jadi aja supaya kita nggak gampang ditembak orang, coy. Oke. Eh, ngomong-ngomong, kalau kita tutup kita nembaknya gimana ini? Kita harusnya jangan tutup depannya ya, kita tutup belakang aja nih. Oke. Kita coba tutup di sini. Oke, kita tutup sini. Sebelah sini. Ini kenapa kita meriamnya cuma punya satu ya? Oke, udah cukup. Sekarang kita stop. Stop terus. Kita mau coba bali senjatanya, coy. Senjatanya mana ya? Store? Kita coba lihat store. Oh, di sini untuk bali duit. Oke, belum butuh ya. Kita main tahu cara mainnya dulu, baru nanti kita borong-borong itu ya. Kayaknya sebentar lagi kita bakal gelut ini. Oke, kita mau gelut ya. Oke, get on your boat. Oke, kita naik ini. Kita akan jalankan perahu kita. Lihat ga? Perahu 2020-nya Bang Cupu ini benar-benar keren ya. Keren, jelek maksudnya keren. Oke, sekarang kita mau gelut ya. Kita mau cari ini musuhnya tuh sebelah sana. Oke, kita mau coba di sini. Wah, ini kita nembak perahu kita sendiri. Oke, kita akan coba serang ini ya. Kita mau gelut. Pokoknya kita gelut. Kita close dulu ini. Oke, kita mau gelut. Nah, sini. Bang Cupu mau ngajak gelut nih. Oke, kita udah dekat. Wow, kita akan coba hajar. Hei, sini. Hajar. Wow, ternyata harusnya kita pakai pedang ini. Aduh, ternyata lebih keren pakai pedang daripada pistol ya. Aduh, Bang Cupu baru tahu ya. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Perahunya Bang Cupu dihancurin. Oke, sini. Sini. Oke. Gelut. Bang Cupu kalah tapi dia juga kalah, coy. Jadi sama ya, seri ya. Oke, yang penting Bang Cupu dapat kill ya. Oke. Wait. Kamu hancurin pesawatnya Bang Cupu. No. Oke, kita harus cepat. Oke. Mana dia? Oke, kita coba serang lagi ya. Kita coba serang lagi nih. Oh, ini salah ini. Harusnya Bang Cupu jangan pasang apa di depan itu, nutupin ya. Oke, kita tembak ini. Kita nembak punyanya Bang Cupu sendiri. Ini gak kena, coy. Bener-bener parah ini desainnya Bang Cupu ya. Oke, kalau gitu kita ajak gelut langsung aja. Kita akan coba deketin dia. Kita deketin dan kita mau pakai pedang aja ya. Sini. Oke. Nih, sini. Mana dia? Sini. Waduh, kabur dia. Wey. Licik ya dia. Waduh, ini bener-bener licik. Wey, dia tembak punya Bang Cupu nih. Aduh, ini kayaknya habis ini kita benerin ya perahu kita ya. Desainnya sangat-sangat jelek ini. Kita nggak bisa kena. Oke, kita arahin ya. Hop. Oh no, ternyata Bang Cupu kalah lagi nih kayaknya ya. Bodoh amat, yang penting kita tadi kill satu ya. Kita klaim aja langsung. Klaim. Nah, mantap Bang Cupu naik level 3 ya. Sekarang kita bisa repair lagi perahu kita. Oke, ini coba kita benerin. Ini gimana caranya ya? Kita repair, play, sell prop. Oke, kita sell ya, coba ya. Sell. Ah, ini kita sell nih. Bagian depan ini harusnya kita kosongin ya, karena ini sangat-sangat tidak berguna ini kita pasang di depan ya. Jadi kita harus taruh di sini supaya meriam kita bisa nembak ke depan, coy. Oke, sekarang Bang Cupu akan coba bangun lagi. Di sini Bang Cupu mau bikin. Oh, di sini kita bisa tambah ya, coy. Oke. Hop. Ah, ini kenapa miring nih? Ah, nggak tahu, bodo amat. Ya udah, kita coba aja ya. Ini supaya makin panjang ya perahu kita ya. Taruh di sini. Wow, sekarang ada ekor ya. Oke, yang penting ini udah keren ya desainnya. Sekarang kita stop dulu, terus kita mau jual ini. Kayaknya yang di depan kita kosongin aja. Terus Bang Cupu mau pasang di belakang ini ya. Belakangnya kita kasih bumper yang tinggi supaya bisa menghalau tembakan dari belakang, coy. Gitu sih ya. Desainnya sih kayak gitu, cuman nggak tahu juga sih. Ini kita bangun aja ya, hap.
Nice. Ini sampingnya udah kita bangun. Jadi ini anti badai ini ya perahu kita ya. Hap. 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 Satu lagi. Sini sini. Satu. Atas satu. Satu. Nah, mantap. Wuh. Keren coy. Keren-keren banget. Ini kayaknya yang sebelah sini nggak beraturan ya bentuknya ya. Kalau gitu kita coba stop dulu. Terus ini kita mau jual. Ini kayaknya jelek ini. Ini nggak rata ini soalnya ya. Kita mau coba bikin yang lebih bagus. Aduh, ternyata waktunya udah habis coy. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu kita lanjutin nanti ya. Oke, kita akan coba ini ya desain terbaru kita. Ini udah keren banget bentuknya. Jadi tinggal kita realisasikan aja nih ya. Kita cari lawannya yang mau gelut sama kita. Eh, itu sebelah sana kayaknya itu mau ngajak gelut tuh. Nih 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 nih. Sini 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 sini. Bang Cupu mau gelut nih. Oke, mantap. Kita kejar dia ya. Oke, kita coba tembak dari sini ya. Kita jangan deket-deket coba. Oh, wow 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 wow. Ternyata jaraknya itu terlalu pendek, guys. Jadi kita harus deket-deket ya. Kita harus benar-benar dekat. Kita coba nih ya. Kita coba nih. Oke oke, sini sini sini. Op, oke. Oke. Oke oke. Tembak tembak. 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 Tembak tembak. Tembak tembak tembak. Tembak. Tembak tembak lagi. Tembak. Tembak tembak tembak. Tembak. Oh. Enak aja. Oh, wow. No 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 no. No. Ternyata di sini ada yang bokong dari samping, coy. Oh, wow 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 wow. Hey, wait, wait. Waduh, no. Oh, ini kayaknya kita harus angkat pedang ini ya. Mana nih pedangnya? Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Salah, ini close. Belum ngeluarin pedang juga ya. Ah, sini lo. Ah, sini sini sini. Sini sini. Ah, sini lo. Sini sini sini. Mamam lo, mamam. Kita kalahin dia ya, mantap. Oke, sekarang kita kabur lagi ke perahu kita. Kita kabur, kita kabur. Kita kabur di perahu kita karena perahu kita udah morat marit. Sebelah kanannya hancur. Oke, kita coba ya. Ini kayaknya dia masih belum terima nih. Tadi kita kill ya. Wow, wow, wow. Hancur juga loh. Hancur. Kita sama-sama hancur ya. Sama-sama rugi. Bodoh amat. Lo jual, Bang Cupu beli. Oke, nih, 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 nih. Gelut, gelut. Ya, ya. Tenggelam kapal dia. Ya, hancur coy. Kita berada di depan dia. Kita hancur ini. Oh, ini kenapa jalannya jadi miring? Yeay, mantap ya. Kali ini Bang Cupu ngalahin tanpa kalah coy. Mantap banget nih. Kalau gitu kita klaim aja reward kita. Sekalian kita mau repair ya. Oke deh guys, kalau gitu sampai di sini aja video kali ini ya. Bang Cupu mencoba bikin perahu yang keren dan desainnya kayak gini. Menurut kalian desainnya bagus nggak? Kalau menurut Bang Cupu sih udah paling gigi nih di sini ya. Thank you banget udah nonton video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.